Tuan-tuan dan perempuan tak jumpa dia ni dengar ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Yang dihormati mengisi majlis, seluruh ahli jawatan kuasa surah Al-Hijrah, simin dan simat yang dirahmati Allah SWT. Saya memohon kemaafan suara saya tak berpenak elok dan ini serak-serak basah macam suara elok. Tapi ceramah tak macam elok lah, elok tak pandai ceramah. Dah hampir 2 minggu dah saya demam, batuk, hilang suara. Jadi kuliah ni bermula pada kuliah subuh tadi kan? Kuliah subuh bapa? Kuliah subuh tadi bapa? Tafsir Surah Yasin. Yang lepas tu kuliah apa ni? Kuliah Duha. Tadi? Bapa? Duha, bapa ni Aijan. Dan kematian. Lepas tu? Yang ketiga, bapa kematian. Oh, mati 2 kali. Kita hidupkan semua itu. Saya memang bahaslah untuk membahaskan pengertian Ramadan. Ramadan. Saya yakin Ustaz sebelum ini tak sentuh. Karena kita di ambang Ramadan 18 Jun. Hari pertama Ramadan yang lupa muslimat. Makan lagi cerai ya. Dan anak bulan pun sudah kelihatan. Saya menjunjung Mohon dia raja memperkenalkan, tak telah diperkenalkan anak bulan sudah kelihatan. Tarikh raya 17 Julai sama Jumaat. Saya dah buat 6 lai baju, 4 jubah 2 lai baju. Baik. Jadi dalam Islam tuan-tuan dan perempuan, surah Al-Zariyat surah 51 pada ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan atau tazkirah, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana ustaz sebelum saya tadi, penceramah yang sebelum saya tadi sebut, benda-benda ini benda yang memberi manfaat. Yakin dan percaya. Hanya ilmu agama sahaja yang mampu membimbing kita untuk mencapai keridaan Allah. Baik. 18 Jun bersamaan dengan 1 Ramadan. Ra mim dha alif nun. Setiap huruf ini tuan-tuan ada makna-makna tertentu. Ra rahmatullah. Min maghfiratullah. Dhon dhamanullah. Alif ulfatullah. Nun ni'matullah. Tak apa, nanti saya ulang semula. Kalau saya ulang semula, tanya lagi, saya charge 10 ringgit. There's nothing free in this world. Semua kena bayar. Rahmatullah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mana-mana pun saya sebut, saya ulang. La yadkhula ahadun jannah bi amalihi. Qala wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekali-kali seseorang itu tidak akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalannya. Sahabat bertanya, adakah termasuk engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab atau bersabda, ya, termasuk aku.
aku dengan kamu, kesemua kita bakal memasuki syurga hanya dengan rahmat Allah. Bulan Ramadan tidak dinafikan, rahmat Allah melimpah ruah, ganjaran pahala dilipat ganda tuan-tuan, masya Allah. Kalau di bulan-bulan biasa, kalau kita kata sedekah dapat 100 markah, mungkin bulan Ramadan 1000, 10,000 markah. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dia tak mau kita ni masuk ke dalam neraka dia. Tapi kita perlu ingat, untuk mendapat rahmat Allah ada tuntutan-tuntutannya. Bukan dia nak campak gitu je. Itulah. Kita nak ingat ayat Quran, kena rajin baca Quran. Kalau baca kaedah tak betul, payah nak ingat. Dia ada kaedah. Mungkin yang kali pertama, ada yang belum kenali saya. Alamat umur BDM. Pakai lidah dia datang sini. Saya lain sikit daripada penceramah lain. Setiap ayat Quran, saya akan nyatakan nama surah, surah ke berapa, ayat ke berapa. Kalau ada handset, check. Kalau setiap kesalahan, saya bayar RM10. Kalau semua betul, tuan-tuan bayar RM1. Siapa berani terima tawaran ni? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Di antara ayat-ayat yang menyebut tuntutan untuk mendapat rahmat, surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah dalam masa yang sama, wajib kamu kena taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kamu bakal mendapat rahmatku. Tuan-tuan dan puan-puan, taat kepada Allah bererti ikut Quran. Taat pada Rasul ikut sunnah. Allah. Quran, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan satu perlembagaan untuk umat Islam yang yakin dan percaya selama mana kita menjadikan kedua-dua ini sebagai sumber rujukan kehidupan kita, insya-Allah selamat, bahagia dunia akhirat. Siapa kata? Surah Taha, surah ke-20, di pertengahan ayat 123. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma yatiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya dia tidak akan sesat dan tidak akan menemui kesengsaraan di dalam kehidupan. Itu dalil Taha, ayat paling mudah ingat, ayat 123, 123. Kita dengar hadis Muslim, kitabullah azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Kitab Al-Quran adalah tali Allah. Sesiapa yang mengikutinya, dia mendapat petunjuk. Sesiapa yang membelakanginya, dia sesat. Kalau nak selamat, tuan-tuan dan perempuan, kehidupan kita di dunia sampai akhirat, kena ikut Quran dan As-Sunnah. Cuba kita tengok hari ini. Allah, kita begitu sedih, sayang tuan-tuan. Tegama orang-orang Rohingya dibunuh sewenang-wenang di Wang Tian. Kenapa berlaku sedemikian? Tak boleh jawab satu ingin. Satu saat ni sekarang habis. Nasib baik tak sempat jawab. Kenapa? Jawapannya, kerana kita tidak beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya. Tafsir Profesor Mahmud itu sadar. Becek memang tak ada. Belum cakap.
Ustaz, saya tengok nama boleh. Tak ada, tak apalah kita ada ilmu tu. Tengok tuan-tuan punya belajar sampai pecah. Ini betul-betul belajar, bukan cobaan lagi. Ini betul-betul study. Tuan-tuan beliau rujuk tafsir Profesor Mahmud Yunus, cetakan nama pada muka surah 18. Surah kedua Al-Baqarah di pertengahan ayat 85. Inilah punca, inilah jawapan kenapa umat Islam dibina. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagiannya lagi? Dan sesiapa yang beramal sedemikian rupa, Tuhan sebut sebagai balasan, mereka akan ditimpa kehinaan di dalam kehidupan dunia. Tuan-tuan, kita jangan hanya melihat rohiyah saja. Tidak mustahil satu hari nanti bangsa Melayu juga akan dibunuh sewenang-wenang. Tuan-tuan, Bosnia Herzegovina dulu tinggal dalam negara Yugoslavia. Kita pun tak tahu ada umat Islam. Tapi amalan mereka macam orang kafir. Bila mereka berpisah pada Yugoslavia, mereka dibunuh ratusan ribu. Chechnya dulunya dalam Rusia. Sama juga. Di mana-mana saja umat Islam diperkotakkan, dibunuh. Kenapa? Karena tidak berpegang teguh dengan ajaran Quran. Ayat saya baca tadi Al-Baqarah 85. Muka surat 18, tafsir Profesor Mahmud menyebut. Kita perlu insaf. Bagi semua Islam yang beriman, kita kena ikut wajib, kena ikut ajaran Islam semuanya. Bukan satu dua ayat saja. Ini bicara. Macam mana satu dua ayat? Oi, puasa. Semua menanti Ramadan Al-Mubarak. Solat cantik, tarawih. Haji, dah 10 kali haji dah. Macam-macam haji, haji tamattu, haji qiran, haji ifrad, haji bakhil pada. Belum musim haji pun dah nak haji, haji dah. Tolak sana tolak sini. Musim haji pun belum, dia dah 10 kali haji. Tapi bila kita sebut tentang undang-undang peraturan Allah yang namanya hudud, namanya qisas ta'zim, oh kita tak mahu. Ini tak betul. Kita menolak separuh, kufur separuh. Tuan-tuan rujuk sekali lagi tafsir Profesor Mahmud itu. Kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, kita ni nak ikut Islam sejauh mana kita nak ikut Islam? Cukuplah solat, puasa, zakat, haji. Tak cukup. Sebab saya ada dalil. Dalil Al-Quran, Al-Baqarah 208, muka surat 44. Tuan-tuan kenal kan Dr. Zaki Naik? Ha? Hebat dia. Itu di India. Di Malaysia aku. Ha? Nak ilmu ni kena belajar guru. Kurniaan Allah. Ustaz kan? Baru nak start. Ewa pun jumpa soban aku bersesati. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-sinnikaf wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Suara serak-serak basah. Ha. Di Malaysia elah. Kalau di UK, Rod Stewart. Sailing, I'm sailing. Nak dengar? Cikgu cerai.
dia Scottish on Scotland, Rod Stewart, you top lah. Lagu yang menaikkan nama dia Sailing lah. Ha. Baik. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu nyata. Apa maksud masuk dalam Islam keseluruhannya? Ikut turut semua syariat Islam yang terkandung dalam Quran. Itu maksudnya. Kita separuh-separuh tu jadi hina. Kita dengar kata-kata Sayyidina Umar. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fama batawai lahu izzah biwaihi ma'azzanallahu bihi. Adzallanallahu. Kami adalah satu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kita mulia apabila Islam pegangan dalam kehidupan kita. Al-Quran As-Sunnah rujukan kita. Kalau kita cari selain daripada kemuliaan Islam ini, kita tak mau yang Islam, cari yang lain, kita bakal dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadi. Padahal Islam ghoriban wasayak wasayakdu kama bada'a ghoriban fatuba lil-ghuraba ali muslim. Hadis ini, hadis ini tuan-tuan dan puan-puan menjadi kenyataan. Sebab hadis ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Islam bermula dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang. Maka berbahagialah orang-orang yang dagang. Orang-orang yang dagang di sini, di akhir zaman tuan-tuan. Orang Islam sendiri tidak meminati ajaran Islam. Tetapi sesiapa yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, merekalah golongan yang paling bahagia. Tapi akhirnya, majoritinya umat Islam tak nak berislam. Akhirnya dihina. Dahlah jadi pelarian. Tak cukup makan. Ha? Datang Malaysia pula, dibunuh sewenang-wenang. Apa nak jadi tuan-tuan? Jangan ingat Rohingya saja tau. Sadar saya. Ha? Tak mustahil. Saya boleh kemukakan dari Quran surah ke-16 surah An-Nahl ayat 112 surah An-Nahl ayat 112 bagaimana Allah mengazabkan, Allah menurunkan bala bencana kepada Arab Quraisy ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka tidak appreciate, mereka tidak menghargai kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka tuan-tuan. Dari Bani Ismail lahirnya insan terpilih ini yang dilantik sebagai Rasul yang terakhir. Mereka tidak menghargai segala-galanya. Bahkan mereka merancang. Anak-anak apa tahu ais krim? Pergi beli lah. Kacau bersama aku payah. Beli kat ustaz satu. Saya memang kuat makan ais krim. Katanya lah katanya. Di antara makanan yang kita baik untuk daya minda, makan benda-benda manis. Saya suka makan kismis. Asal benda-benda manis. Ice cream favorite lah. Hak paling favorite sekarang Magnum. Bukan Magnum Corporation, itu judi. Hak 4 ingin 10 sen itu sedap. Strawberry campur apa itu saya cukup minat. Itu yang turun kat cucu dia tuan-tuan. Semua suka ice cream. Cucu tak ada makan, datuk tanya orang dulu. Cerita itu. Ini macam mana boleh bercerita ais krim lah. Nak cerita apa? Cikgu? Cikgu pula apa? Azza Allah. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Mutma'innah ni muslimah sekolah tafiz yang saya urus nama mutma'innah. Ada sekolah menengah lelaki, ada sekolah menengah Islam. Mutma'innah di Sungai Tani. Nanti saya bagi bantuan. Mana tahu esok nak hantar anak ke sekolah menengah boleh lelaki saja. Yatiha rizquha rahadan min kulli makan fa kafaras bi'an umillah fa adaqa Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un.
Ayat ini turun tuan-tuan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka tidak menghargai kehadiran Nabi, kewujudan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Tergamak mereka merancang nak bunuh dia. Ada yang mencadangkan supaya diusir keluar, ada yang mencadangkan supaya dipenjara. Bila Nabi berhijrah, tuan-tuan, bumi Mekah yang sebelum ini rezeki datang melimpah ruah dari segenap penjuru. Hidup aman tentera mutmainah, makna jiwa yang tenang. Bumi yang tenang. Lalu bertukarlah tuan-tuan kehidupan mereka dalam kebuluran dan ketakutan. Karena mereka kufur akan nikmat Allah. Mereka tidak pernah bersyukur nikmat Allah. Sebagai balasan di dunia, Allah tukar kehidupan mereka kepada kebuluran dan ketakutan kerana kesalahan mereka sendiri. Sebab itu saya nak sebut, untuk mendapat rahmat Allah, kembalilah kita kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Cuba kita dengar seterusnya lah, nanti saya baca itu. Orang mereka sudah, ini yang ceramah ke bapak tu saya, tiga lah. Hari ni saya ni yang ketiga. Malam ni ada lagi tu masuk 5-6 kita boleh cakap. Nanti director marah lah, cakap. Saya kuat slow tu, tak betul mengantuk. Cuma muka handsome ni tak keluar TV lah tu. Kalau keluar TV confirm ustaz ni tak boleh cari makan lah. Dengan kelakarnya, dengan hujahnya, Quran hadisnya, kan? Cerita gitu. Min maghfiratullah. Ambillah kesempatan Ramadan al-Mubarak. Banyaklah bermohon ampun kepada Allah. Di atas kealpaan dan kelalaian kita. Tuhan maha pengampun, tapi nak ampun pun kau ada syarat. Kadang-kadang